Harapan dari kita ibu kota selalu mendorong dan membantu agar anak yang umurnya 14 tahun ya Pak? 12 tahun Pak. Mungkin sampai menjenjang olahraga yang besar yang dihadapin dia, selalu harapan memang harus tercipta dengan adanya Infotas ini untuk mendorong, untuk membantu anak-anak kita di Tangerang Selatan menjadi suatu penciptaan yang baik, dan dibantu juga dari elemen-elemen pemerintahan kita dan diaspora. Karena apa, keinginan kita ini kan Tangsel ini lagi bebenah, lagi mencari dan selalu pengen yang terbaik. Ya disinilah momen-momen langkah-langkahnya kita berjalan. Sangat siap sekali. Kan ini asuhan dari Dinas Pendidikan juga, sekolahnya. Ya enggak? Kita sangat benar-benar kita dorong ini anak yang seperti ini. Saya juga jujur, saya juga dulu atlet. Atlet petinju terakhir di kejuaraan PABA Asia. Tapi tidak ada dorongan dari pemerintah, diblok. Makanya saya juga prihatin terhadap anak ini, apalagi yang di lingkungan sekolah, dan kebetulan bapaknya juga sebagai pelatih. Tolong dilihat untuk di sekolah, apresiasikan ke jenjang selanjutnya, tolong diberikan, diberikan yang terbaik lah untuk anak ini, agar kedepannya juga dia lebih semangat lagi. Mudah-mudahan dari Iportas bisa mendorong ke pihak Dispora, terutama Dinas Pendidikan, kita bisa mendorong, entah dari mananya kita bisa, ya enggak, wali kota terutama bisa melihat anak sekecil ini bisa juara 2 se Medan ya, nasional. Coba bayangkan yang punya Tangsel lagi, yang punya cuma Tangsel ini, nggak ada lagi. Dan Iportas juga jujur sangat bangga terhadap anak ini. Makanya dari itu saya juga sebagai sekjen dari Iportas bersama bendahara dan ketua mendatangi sini supaya melihat langsung kondisi anak yang benar-benar berprestasi. Karate ini ya, anak baru 1 tahun berjalan pun alhamdulillah 1 tahun berjalan pun kita sudah bisa lanjut ke tingkat PAUD 2 SM dari mulai kecamatan sampai nasional. Ini sih harapan saya untuk kedepannya ya, Dinas Pendidikan pun lebih memperhatikan gitu kan. Alhamdulillah ya, baru Iportas baru kesini mengunjungi kami di Sekolah SD Islam Kafa. Ya saya mengharapkan lah lebih kedepannya kita diperhatikan gitu kan. Ini membawa nama Kota Tangsel, kemudian provinsi, kemudian nama baik sekolah kita bersama. Harapan saya dari saya sebagai pelatih, saya minta satu perhatian dari pemerintah, kedua dari mungkin dari KONI dan Dispora, di mana anak ini kan perhatian memang dari dinas itu kurang Pak. Sekarang pun memang dari dinas sendiri tidak ada kata-kata sedikit pun ucapan terima kasih. Kepulangan dari tingkat nasional sampai sekarang belum ada. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Iportas, di mana sudah ada perhatiannya untuk anak saya khususnya Ripal. Salam.